Sementara Mabes Polri mengaku tidak berwenang memberi atau tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Golkar. Namun Polri selaku pelaksana tugas pengamanan telah mempersiapkan pengamanan Munas Golkar. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol Roni F. Sompi, Mabes Polri telah menerima surat tanda terima pemberitahuan atau STTP terkait rencana kegiatan musyawarah nasional Partai Golkar. Namun Sompi menegaskan STTP hanya bersifat administratif dan prosedur umum, bukan perizinan. Yang jelas, Badan Intelijen Keamanan Polri telah memberikan format, ya, format tanda terima pemberitahuan tentang kesiapan. Dan konsekuensinya, Polda Bali sudah menyiapkan pengamanan berkaitan dengan pemberitahuan tersebut. Artinya, Polri selaku pelaksana tugas pengamanan di wilayah Bali telah melakukan persiapan.